Assalamualaikum semua, hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada The Component. So hari ni kita akan buat product review. Hari ni aku nak cakap pasal Nata ni Holy Fight Stick Mini 4. Okay, first of all, aku dah buat dia punya video unboxing. So apa boleh tengok dulu video unboxing ni. So hari ni kita akan unboxing something. So hari ni kita unboxing. Alright, benda ni aku dah teringin lama ha. Cuma itulah ada peluang untuk nak beli. So hari ni kita akan nak unboxing Street Fighter 5 dan Holy Fight Stick Mini. Okay. Sebab tu aku beli PS Plus lah untuk 3 bulan untuk nak main online ni lah. Okay, jom. So kita buka unboxing ni dulu. Okay. Kotak dia simple je. Okay. Beh, berapa? So ni menu. Ni dia depa. Okay, kan. Butter dia macam nak berah. Kita unboxing game. So game ni okey, stick ni aku dapat, aku beli harga RM220 kalau start. And then game ni RM200. So total 420 lah. Lepas tu yang ni apa, PS Plus RM50 3 bulan. Apa sebab tak sempat nak beli. So first dia bagi, aku tak faham apa benda. Dia bagi kod, tapi dia bagi kod tapi aku tak tahu nak tahu apa. So itulah unboxing. Alright, so fight stick ni aku beli dekat Lostar, harga dia dalam RM220. Dia ikut tempat lah, ada yang jual, terselak aku, ada yang jual RM245. Ada hari tu pun Games Bond buat sale RM205 je. Okay, so yang first of all ni dia punya kotak lah kan, seperti yang hampa tengok kat video unboxing ni. Dia ada satu dia kotak yang macam transparent tu kan, nampak dalam. Yang tu hak yang apa, US International Release lah. Yang ni yang macam Asian, Asia, Jepun yang release kan. So dia macam bahasa Jepun je lah, yang tu lah bela. Tapi content dia sama je. Okay, first of all, dia standard 8 button lah. Dia ada macam kalau untuk main Street Fighter semua lah, 8 button. Then dia ada dia punya PS Home button share. Dia punya dia ada option share button apa semua yang standard untuk PS4 lah. Lepas tu dia ada switch. Switch ni untuk tukar, untuk guna untuk PS4 dan PS3. So boleh guna untuk PS3 lah kalau hampa kalau hampa pakai yang PS3 lagi, hampa boleh pakai lah untuk PS3 fight stick ni. And then dia punya kabel agak panjang lah, kabel dia dekat 2 meter, so agak panjang lah bagi aku. So aku pun aku ikat macam ni, senang sikit sebab aku top betul depan meja kan, senang depan PS4. Pros dia dululah, pros dia bagi aku dia agak ringan, lightweight, nampak. Memang kalau nak guna untuk server ke, bawa mana-mana simpan, senang simpan. Dia memang kecil dengan ringan. So senang lah untuk hampa nak bawa server ke apa ke. And then dia walaupun dia apa, dia ringan, tapi dia punya design tu agak sleek. Dia bukan macam plastik murah lah. Button dia pun not bad lah. Button dia tak ada lah macam button cikai kan. So memang dia punya stick pun not bad. Okay, lepas tu dia agak apa, responsif lah. Kalau sebab dia wired kan, so tak ada masalah lah. Cucuk terus boleh pakai, guna terus main. Lepas tu dia boleh guna untuk PC. Dan kalau nak guna untuk PC, kena set ke PS4 mode, cucuk ke Windows 10 ke Mac ke, detect down apa driver apa semua, then terus boleh pakai. So tak ada masalah.
So dia punya, kita kalau kita tengok dia punya surface ni, dia macam apa, matte kan, dia macam matte punya ni. Lepas tu dia punya button ni dia macam glossy sikit. Tapi dia macam tengok ada macam responsif tekan. Right. Satu lagi aku suka sebab dia murah. Yalah kalau nak bandingkan Pro Stick yang Mad Catz apa TE edition semua tu lah kan, yang tu kan mahal RM1,000. So yang ni dengan harga $20 bagi aku agak not bad lah. Alright, so kita nak cakap dia punya cons, dia punya yang tak berapa bestnya. Dia kecil. Okay, tu satu lagi problem sebab dia kecil sangat. So kalau hampa jenis nak tak riba ke apa ke, memang agak tak selesa lah. Sebab apa dia, yalah kecil. Bagi kalau aku nak tak riba, aku akan tak buku ke kotak apa tu, baru aku tak benda ni, baru suruh dia macam macam selesa. Lepas tu dia punya, dia tak boleh mod. Kalau yalah kalau hampa beli jenis Mad Catz apa semua tu kan, dia memang boleh mod buka dalam ubah suai tu ini semua. Ini memang kalau buka tu boleh lah mood, tapi kena pandai, kena pandai sikit lah untuk laptop mechanical tu, dia macam skru standard tu. Okay, bagi aku ni fight stick ni ialah sesuai untuk orang yang beginner, untuk orang yang nak cuba pakai fight stick untuk main game fighting. Satu lagi sesuai untuk orang yang tangan kecil lah, dia agak agak kecil lah, tapi macam aku tangan aku pun tak ada lah besar mana kan. Boleh lah tangan standard lah. So agak selesa lah, senang nak capai, senang nak capai button. And then satu lagi dia ialah untuk orang yang set budget macam aku. Kalau nak beli yang beribu tu tak ada duit lah. So yang ni dengan harga $20 walaupun memang lah mahal $20 tu, tapi kalau bandingkan yang dengan edition apa fight stick yang pro punya tu, lagi murah lah. Bagi aku dia untuk advanced player pun boleh, nak kalau nak pakai so tak ada masalah. Bagi aku skill nak main game fighting ke apa ke, main game tak tak bergantung kepada controller lah. Kalau hampa bodoh tau mana, noob tau mana pun, kalau pakai fight stick pro pun, kalau tak cekang, tak cekang lah. Kalau cekang gila-gila pun pakai fight stick ni pun, pakai apa controller PS4 pun boleh menang kalau pandai main. So dia, bagi aku dia agak sesuai untuk semua orang. So, kalau hampa rasa selesa dengan size macam ni, tak ada masalah. Kalau hampa nak yang lagi besar, ambil yang yang apa lagi besar lah. Lepas tu dia sesuai untuk second player lah. Katalah hampa ada anak menakan ke kan, main kasar ataupun main kotok, jari kotok makan-makan terus nak main kan, boleh bagi yang ni ada. So hampa kuat, hampa tak mahu dia apa, tak mahu dia bagi rosak hampa punya stick yang mahal tu. So ya bagi yang ni, ha, hampa main lah kan. So overall bagi aku fight stick ni dia sangatlah bagus. Seperti hampa tengok ada aku demo gameplay semua tadi kan, aku main Street Fighter dengan Broforce tu. So memang dia responsif lah, tak ada masalah, boleh buat skill apa semua, memang memang one on one. So memang sesuai dan berbaloi dengan harga dia dengan murah. So dia memang kecil lah, nipis, ringan. Tapi kalau nak jimat dengan harga $220 ke bawah, so bagi aku agak sesuai. Alright, so setakat tu lah review Hori Fight Stick Mini 4 ni. Jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum. Punya port. So tak banyak sangat pun lah. Sekali lagi dia punya mak tak ada lagi jauh.